Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bareng kami Rizky, dimana kita selalu bahas tentang football 2023 mobile. Dan kali ini brother ya, aku belum sempat untuk roll ball ya. Jadi di video kali ini aku akan roll ball dan aku akan kasih tahu gimana caranya dapetin si Babang Messi ya. Semoga berhasil ya kali ini ya. Meskipun koin kita 200 ya, cukup buat 2 kali, tapi paling enggak ini bisa ampuh dapetin si Babang Messi. Alright, kita langsung lihat di sini, kita ada gratis Munchen, ada gratis Barcelona dan POTW. Oke, enggak ada lagi di sini, enggak ada. Alright, langsung aja kita ambil yang gratis dulu ya. Dari yang si Bayern Munchen, kita dapetin si apa di sini? Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga palingnya bagus-bagus ya. Karena dari kemarin kita nggak hoki banget, brother. Aduh, parah banget. Ya, semoga kali ini kita hoki ya di roll ball kali ini. Apakah kalian sudah mendapatkan si Babang Messi? Kali ini kita mendapatkan si ini. Chopo. Udah kelihatan bro wajahnya. Chopo Moting. Gimana sih nyebutnya? Oke. Untuk yang Bayern Munchen kita udah mendapatkan si El Chapo. Cakep banget. Kali ini yang di Barcelona ini nggak berharap sih ya. Karena susah banget pasti untuk dapetin di sini nih. Kalau gratisan tuh udah sulit gitu ya kan, sulit. Jadi langsung aja nggak usah pakai lama, udah sangat-sangat susah ya kalau di sini. Udah pasti brother, karena sulit banget udah. Nggak usah berharap gitu ya kan. Oke. Kita dapetin siapa nih? Kita lanjut aja. Marchesin. Oke, nggak kenal ya. Ah, ini dia yang kita tunggu-tunggu ya kan, POTW ya. Ini yang gratis dulu ya. Semoga mendapatkan pemain yang cukup bagus. Yang diantara tiga ini dulu lah, Musiala atau Simon. Kalau Babang Messi nggak mungkin gratis ya. Itu udah nggak mungkin gratis. Oke, bintang berapakah kali ini? Bintang 5 ya. Tapi tadi si Musiala ya kan. Si Musiala. Apa aku bilang, cakep banget ya. Alright. Hoki nih kayaknya nih ya. Ini pertanda-tanda ya. Kita coba ya, bismillahirrahmanirrahim ya kan. Gak mungkin kita di Barcelona, di sini susah banget, kita POTW aja untuk dapetin si Babang Messi. Kita lihat dulu, kita buka si Babang Messi ya. Kita buka 2 kali dari sini, kita kembali, terus kemudian kita klik ini, terus batal 1 kali, lanjut langsung. Apakah kita akan mendapatkan si Babang Messi? Kita akan berdoa ya kan, bismillahirrahmanirrahim. Apakah? Iya. Aduh. Belum berhasil, brother. Ya kan, Liga Italia. Beh, Lautaro ternyata ya kan, kita mendapatkan si Babang Lautaro. Ini kita coba dulu, nanti pengganti si Haaland dulu aja ya. Lautaro Martinez, mantul Yahoo ya, Bang. Dan terakhir ya kan, kalian klik ini ya, ini kalian wajib lihat ya kan. Ini klik 1 kali ya kan di sini, kalian coba. Terus kalian klik lagi 2 kali, langsung aja ya kan, kita rekrut di sini, klik batal sekali, langsung 5 detik klik 100-nya, 1 2 3 4 5 langsung kita rekrut ya kan. Bismillahirrahmanirrahim. Apakah kali ini kita bisa mendapatkan si Babang Messi? Ayo dong, klik 1 dong. Iya. Oke. Apakah kita mendapatkan si Babang Messi? Iya. Ternyata kita mendapatkan Babang Messi, brother. Mantul ya. Bantul Yahui. Alright. Mantap banget. Aduh, udah gak bisa ngomong lah ya. Kita mendapatkan si Babang Messi. Alright. Bantul Yahui. Jadi kita langsung aja atur di sini ya kan. Kita atur di sini di laga, kita bisa lihat dulu brother. Mantap banget, seneng banget.
kita mendapatkan si Babang Messi, ya kan? Kita taruh dulu si Babang Messi di sini menggantikan yang lama. Beh, cakep gak tuh? Lautaro Martinez kita taruh gantiin si Babang Haaland. Oke. Babang Haaland. Nah, ini dia. Kita ganti dulu. Kemudian si Musiala kita masukkan gantiin si Bellingham dulu ya. Kita masuk di Bellingham. Nah, cakep banget. Alright, jadi segini dulu video kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan dapetin Babang Messi. Kita akan coba test drive ya kan next. Oke, okay, see you next video. Enjoy and bye-bye guys.